deg-degan, Ma. Aku takut. Takut kenapa? Takut gak bisa, Ma. Rena pasti bisa. Anak mama kan anak yang pintar. Ya? Jangan takut ya, sayangnya. Ya? Semangat. Rena. Tapi kamu bunyi itu? Iya, bentar. Gak apa-apa, diangkat dulu aja. Gak apa-apa. Bisa-bisa sendiri. Halo, Pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, kamu apa kabar, sayang? Kemana aja kamu? Dari kemarin gak ada kabar soalnya. Ya, maafin aku ya, Pa. Kemarin aku pulang ke rumah. Ini sekarang aku lagi mau ke sekolahnya Rena. Karena Rena ada pentas drama di sekolahnya. Bersama orang tua murid di sana. Oh gitu. Papa mau tanya. Gimana dinner kamu sama Al? Al bilang apa? Sepertinya aku gak perlu cerita ke papa sekarang. Nanti aja. Kalau aku bisa ketemu langsung sama papa. Din? Iya, Pa. Nanti aja ya, Pa, aku jelasinnya, ya? Ya udah. Salam buat Rena ya. Salam sayang. Iya, Pa, nanti aku salamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang gue harus masukin passwordnya. 17. 09. What? Oh. Ya. Handphone gue. Ibu. Semoga gak mati. Aduh, nyala dong. Yes, nyala. Untung aja nyala. Ya. Ya. Aku mati lagi sih. Ih, nyala dong. Sa, kamu kenapa, Sa? Kok marah-marah di toilet? Ih, kesel banget. Tapi gue harus tenang. Tenang, Elsa. Jangan sampai Nino curiga sama lo. Rena, finally Rena dan orang tuanya sampai juga. Maafin kami ya, Miss. Kami sudah membuat kekacauan. Kamu masih bisa ikut pentasnya, kan? Tentu bisa, Bu Andin. Silakan ganti kostumnya ya di fitting room. Lewat sini, Bu. Oke, Pak. Ya udah. Ayo, Rena. Bu Bos, alhamdulillah banget ya. Saya lega banget. Akhirnya Pak Bos sama Andin bisa tampil di acara sekolahnya Rena. Iya, alhamdulillah ya Mirna ya. Iya, Bu. Rena ditemukan dan akhirnya mereka bisa tampil bersama. Thank God. Gak sabar deh, Bu, lihat penampilan mereka bertiga. Iya, aduh, kayak apa ya? Iya. I'm sure bagus ya. Pasti. Thank you udah latih si Rena loh.
aku deg-degan, Ma. Aku takut. Takut kenapa? Takut gak bisa, Ma. Rena pasti bisa. Anak mama kan anak yang pintar. Ya? Jangan takut ya, sayang, ya. Ya? Semangat. Rena. Rena pasti bisa. Ya? Rena tenang ya. Papa sama mama pasti bakal bantu Rena di panggung. Janji ya, Pa. Bangunin putri Jalita. Pangeran harus cium tangan putri Jalita. Ayo cepet, Pangeran. Putri Jelita, aku memang sudah menyakiti hatimu dan membuatmu marah sehingga kamu memakan buah stroberi beracun itu. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Dan aku berjanji, aku akan menebus semua kesalahanku dengan cara menumbuhkan cinta di hatimu dengan segenap kemampuanku.